Saya kalau kipu, saya punya ide. Saya mau bikin lang baling, kincir. Ini kincir air, Pak. Untuk penerang aja, untuk buat energi, Pak. Waktu dialirin ke masjid itu baru saya percaya. Ya. Kalau dulunya saya tidak percaya, tidak mungkin, tidak. Karena dari air kok bisa jadi listrik gitu. Tidak percaya, tidak. Oh, terima kasih. Oh iya. Oh iya, lampunya putus, Mas. Ya. Ya, kalau dulu kalau udah ada listrik tidak bisa pakai sound system, tidak ada sound system ngaji ya harus lebih mengeluarkan suara keras. Terus saya lagi sekolah sama bapak suruh belajar. Bisa kalau malam hari. Kenapa? Lampu pakai minyak tanah itu. Terus kena tiupan angin itu enggak bisa jadi. Itu yang paling saya capek itu. Itu yang kecil itu makan itu. Ketahuan. Saya itu dapur kerja, Pak. Selain itu petani, Pak. Saya tetap tidak putus asa. Mudah-mudahan ilmu saya yang mau Tuhan kita, mudah-mudahan bisa berkembang di desa ini. Saya menggali potensi ini. Cita-cita saya dulu waktu kecil. Gitu. Setelah lihat itu, lihat luar seperti apa mesin dalam, saya buka, wah kecil. Di rumah ada potensi dekat sawah saya. Waduh, ini harus bisa saya. Bedanya cuman yang model Belanda itu pakai besi, kalau yang punya kita itu pakai kayu. Kerjanya simpel sekali, Pak. Kalau kayu rusak, tinggal ngambil kayu, sepotong, bor, pasang. Anak kapan itu mau bikin gaya ini pembangkit listrik? Kalau digeledekin orang, wah ini harus, ini mensupport saya. Orang itu ngeledekin saya gini. Ganti aja, saya harus membuktikan. Buka! Kalau ngerjain yang bikin saluran yang itu enggak banyak, Pak. Cuman warga saya cuman 10 orang, Pak. Tapi satu bulan, Pak, habisnya itu, Pak.
ya berdarah-darah, wah ininya dagingnya ini sudah habis sudah dimakan sama poli itu. Saya ngajep itu nangis pak, itu darahnya mas saya juga, itu saya yang ingat terus. Enggak 25 nih Bu. Orang tanya, dari peliharaan Pak? Ayam bisa, telur pasti bisa. Telur per biji berapa? 1.000, kalau 10 udah 10.000. Bagus sudah gitu. Kalau kambing gua lebih bisa. Kalau dulu belajarnya itu kan masih pakai minyaknya apa? Minyak gas itu. Jadi belajarnya harus cepat-cepat karena pakai biaya. Kalau sekarang kan gratis listrik itu apalang baling itu. Anak-anak itu tambah lama, tambah giat gitu. Saya jangan aja mau, oh, harus. Ya, anak kecil kan nangis dia lampunya mati, Pak. Selesai, kita pulang. Tidak lama di situ, Pak, pulang. Takut istri itu, kenapa Bapak lama. Saya akan gini, mau buka lab, Pak. Dari anak tingkat SD di dini hari, SMP, SLTA maupun STM. Maunya siapa ada tower. Itu ada bisa buka internet. Mudah-mudahan tahun 2018-19, mudah-mudahan itu tercapai Pak impian saya itu. Biar Desa Andung Biru itu lebih maju Pak itu. Mungkin si Anu kurang-kurang percaya mungkin ide-ide yang tidak masuk akal itu. Kalau sekarang dari Pak Rasid itu dulu, dari Pak Rasid, dari kayu bisa membangkitkan listrik baru percaya. Kalau anak-anak saya cita-citanya seperti itu, ingin jadi presiden apa, saya mendukung.